Yesus adalah Mesias. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nubuat Musa dalam Ulangan 18 ayat 18-19, bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, menjadi nubuat tentang Yesus Kristus. Dalam hal apakah Yesus sama dengan Musa? 1. Musa diurapi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan ada pada Yesus untuk menyampaikan kabar baik. 2. Tuhan memakai Musa untuk meresmikan perjanjian lama, sedangkan Yesus meresmikan perjanjian baru. 3. Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai dan menetapkan hubungan perjanjian dengan Tuhan. Kristus menebus umatnya dari dosa dan belenggu iblis dan menetapkan hubungan baru yang hidup dengan Tuhan agar melaluinya umatnya dapat masuk hadirat-Nya. 4. Musa dalam peraturan perjanjian lama menunjuk pada persembahan seekor anak domba untuk mengadakan penebusan. Kristus sendiri menjadi anak domba Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada semua orang yang menerimanya. 5. Musa dengan setia menunjuk pada hukum Taurat sebagai kewajiban umat Tuhan untuk menaatinya supaya mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Kristus menunjuk kepada dirinya sendiri dan Roh Kudus sebagai cara Tuhan untuk menggenapi kehendak-Nya serta menerima berkat-Nya dan hidup kekal. Ini adalah cara untuk memperjelas bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Semoga Tuhan Yesus